ada di Yuki Taiseng. What? Oke. Okay. Kita mau tanya-tanya Vidi dengan pertanyaan-pertanyaan iseng. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya pilihan iseng. Oke. Okay. Yes, pilihan dan pertanyaan iseng. Ini to be honest ya, buat teman-teman yang lagi nonton, gue nggak di briefing apa-apa. Nggak. Jadi kayak ini konsepnya surprise gitu kan. Surprise, surprise random. Yuk, prank-prankin Vidi nih kayaknya nih ya. Tidak. Aku tidak prank. Nggak, ya. Bukan. Ya. Aku lebih sini. Suka kayak... Aduh, oh. Oke. Okay. Panda. Yes. Jadi, di kita iseng kali ini, gue mau nanya, Vidi Aldiano, lebih suka pakai celana atau pakai rok? Celana lah, gila ya lo. Oke. Okay. Vidi Aldiano, lebih suka pakai sepatu atau sandal jepit? Sepatu. Kenapa? Lebih terlindungi aja kakiku, karena aku juga sering olahraga, yep. Jadi lebih baik pakai sepatu dibandingkan pakai sandal. Terus lo kalau ke pantai pakai sepatu? Enggak dong, lepas. Nyeket. Telanjang, iya. Kakinya. Mana dilindunginya? Nah tuh dah, kan tapi kan beda olahraganya. Oh. Kan Ai sukanya olahraga kayak sepeda, lari, jogging, ya nah, kan? Nah, lu kan salah satu ini ya, calon-calon atlet pon. Dan badminton tentunya. Bener, nah gue mau nanya, lari dan sepedahan lu pilih mana? Lari. Lari? Oh, gak sepedaan. Sepedaan tuh tergantung hari, kalau rame gue males. Kalau lari tuh kayaknya di mana aja gitu. Kalau rame malah gue lari dari keramaiannya, ya kan. Sepeda juga bisa sebenarnya dari keramaian, tapi kayak sekarang tuh sepeda tuh rame gitu loh. Kalau dulu kan masa-masa PPKM kan kayak sepi kan, jalan-jalan kosong gitu kan, enak. Kalau sekarang tuh kayaknya wah baru ngegas dikit berhenti udah kayak rame orang gitu. Rame aja. Oke. Okay. Yeah. Iya. Yuki lebih suka. Hey. Ini Yuki Taiseng gue yang nanya. Oh ya udah. Nyanyanyanyanyanyanya. Nasaran juga. Dan selanjutnya, Vidi Aldiano lebih pilih ada apa ya kita? Lebih pilih pete? Salah. Lebih pilih terong atau timun? Terong. Gue suka banget lagi terong. Oh, lu suka terong? Suka banget. Kayak terong belado tuh salah satu makanan favoritku. Bisa masak terong belado. Bisa dimasakin. Bisa dimasakin, benar. Yeah. Oke, Vidi, karena kamu suka terong, kita bakal supply terong buat kamu di rumah ini. Vidi Aldiano, ini buat kamu. Kamu masak terong belado. Oke. Ya. Makasih gua pernah seumur hidup gua dikasih terong. Hah? Yeah. Kau prepare sekali. Tadi enggak ada terong. Kalau gua jawab timun, ada juga timun. Nice. Timun keluarin dong. Kita kasih aja. Berarti timun. Yes. Oke. Okay. Nih, terong sama timun gue kasih aja sama lu. Ya. Lu nih satu bikin lalapan, nih satu lu bikin terong balado. Keren banget. Banyak terongnya Yuki. Di Aldiano, kamu lebih pilih udara atau laut? Laut. Laut. Anak laut gue. Lu gak laut. Enggak. Yang lain aja mabuknya. Enggak deh, mabuk cinta. Iya kan? Iya, insya Allah doain ya. Iya, bener-bener. Adat Jawa, adat Sunda? Semuanya. Karena aku Jawa, Sila Sunda. Dua-duanya lu sikat gitu? Tiga. Kita berdua Padang. Jadi ada tiga adat. Kebayang budgetnya berapa kan? Aduh. Tiga-tiga lo. Ya, ya. Bentar kan? Ya. Demi apa? Demikian, Mbak. Ya, gitu. Capeknya aja sih, lo kayak fashion show. Buat gua sih kan gua tinggal ganti baju. Sila hapus ganti makeup. Terus pakai itu. Sila kalau Jawa kita kan. Ayas, enggak dia pakai kita yang Jawanya Jawa santai. Yang Sunda dia cuma pakai sigir doang. Nanti. Gitu kan. Terus kalau yang Padang yang Padang Natu dia siap-siap lah tuh migrain karena gede sekali namanya si Suntiang itu. Suntiang. Oh iya itu dia namanya. Yeah. Tapi once in a lifetime kayak enggak apa-apa lah kita. Langsung aja. Soalnya gue suka banget culture-culture gitu. Kita enggak pernah lagi loh pakai baju adat yang benar-benar lengkap full force gitu kayak kapan lagi? Full force. Adat full force Indonesia gitu. Diversity gitu. Menurut aku best, tapi Vidi Aldiano. Kamu kan anaknya sehat banget. Insyaallah. Iya, pilih jeruk apa apel? Oh, udah ada dua-duanya nih. Aku suka di jus. Dua-duanya biar gua dapat jeruk sama apel. Kasih. Sorry, kita enggak ada apel sama jeruk. Kita adanya jengkol. Ya, tapi enggak jangan. Tapi gua tuh kan anaknya enggak suka banget sama yang bau-bauan. Kayak durian tuh gua enggak suka. Nah, pete tadi gue gak suka. Namun, fun fact nih, buat teman-teman yang ingin otak terisi sedikit. Nah, pete itu ternyata tuh baik untuk ginjal. Nah, Anda tahu kan ginjal saya sudah solo karir. Demi ginjal saya yang satu lagi, saya makanlah tuh pete. Baru 3 bulan gue akhirnya sarat, tiap hari gue makan pete. Sekarang lo makan pete? Mm-mm. Awalnya gimana? Kan lo gak suka? Awalnya ya dibikin... Nah, awalnya tuh pakai terong belado. Jadi terong belado plus pete. Plus pete. Jadi makan-makan terus sama-sama kayak gue... Juice. Gak,
Enggak sih. Kagak, jadi petenya ya cuman di gua kan juga ngurangin minyak ya sekarang ya. Jadi kayak ya cuman digoreng doang tapi tanpa minyak. And then gua makan pakai nasi aja udah gitu sekarang. Air pete. Ya. Oke. Not bad. Nah, coba lu cobain jengkol. Nah, ini gua enggak tahu manfaatnya apa dulu. Kalau ada manfaatnya mungkin lu komen aja di bawah, mungkin gua dari situ bisa baca kayak oh, bye. Yes. Pertanyaan yang terakhir ya? Ah, boleh. Boleh dong. Mikirin. Oh, serius nih. Gua enggak tahu sih ini perbandingan apple to apple apa enggak, tapi gua akan nanya. Pilih ibu atau pasangan? Wah, anjir lu. Berat kan? Berat. Serius. Tapi kalau menurut agama, ibu baru istri. Hah? Bukannya ibu, bapak. Oh, gitu. Hah? Bukan? Emang iya? Ya maksudnya kan ada pertanyaan kan, cuma ibu-ibu masakan. Oh iya, pilihannya ya. Oh iya, benar. Pilihannya bukan ibu atau bapak sih. Wuh! Oke, aman sih. Aduh, pegel banget gua tiba-tiba. Kayaknya lu awalnya berijingnya pakai agama. Iya kan? Iya. Hey, halo, dengan siapa di mana, passwordnya apa? Ya. Nyaman di mana? Nyaman di mana pun. Baik. Aman di aja. Baik. Ya, siap. Jadi pilih ibu of course. Iya, tapi maksudnya enggak kalau enggak usah milih ya enggak bisa milih lah kayak. Gua punya hati yang besar untuk bisa mencintai baik orang. Iya lagi. Besok. Itu dia guys, yuk kita iseng kali ini bersama Fidialiano. Terima kasih sudah diisengin. Makasih atas pertanyaan-pertanyaan dan semua sayur-sayuran yang Anda sudah berikan kepada saya. Terutama jengkol, saya tak tahu mau diapain ini jengkol. Favorit gak? Demi Allah ya, gue baru lihat lo jengkol bentukannya kayak gini. Gue juga baru tahu jengkol kayak gini. Karena gue gak suka. Gak usah. Oh ya, sorry. Tapi ini tuh kayak... Takutnya bau. Ntar tangan lo bau. Kayak keluaknya. Keluak apa sih? Keluak tuh buat rawon, bahan dasar rawon. Oh. Keluak. Ini kayak dates ya? Kapan ya? Udah lama sih gue gak dates. Oh, salah banget. Salah banget. Aduh, kasihan. Buat yang pingin ngedate sama Yuki, ya. Langsung aja ketik rek spasi ngedate yuk, gitu. Ngedate yuk, gitu aja dong. Yuk kita ngedate. Menurut gue ya, lu tuh bikin kayak Bachelorette, tapi versi elu. Sama orang-orang random aja gitu, daftar. Tapi kalau mau cuan, bayar daftarnya. Best memberikan ide sih sebenarnya. Iya kan? Namanya Yuki Tanika. Enak sih nama lu, cuan lu bisa banyak sih bisnis lu. Amin, tapi aku kok mager. Oke, baik. Aku harus lebih ngikutin video dengan kayak yo. Gak perlu, kadang-kadang hidup tuh gak usah terlalu banyak yang kejar. Ya, kayak santai aja, kadang kita perlu slow down. Maybe sometimes take a step back and you know. Just relax and do the show. Betul. Nah, itu tandanya apa guys? Itu tandanya kita harus mengudahi Yuk Kita Iseng kali ini. Thank Terima you kasih. Guys. Sampai ketemu di Yuk Kita Iseng lainnya. Bye-bye. Da-ah.